Pusing ya? Pusing lumayan. Eh, gimana ya? Ya gitu deh. Kita mulai dari mana ya? Perkenalan kali ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Poppy nih, Mbak Agit. Ceritanya mau wawancara usahanya Mbak Agit, warung dadak. Nah, sebelumnya boleh diceritain dulu nggak sih ininya? Usahanya usaha apa sih gitu? Oke, boleh. Jadi warung dadak ini adalah sebuah tempat kuliner ya, bisa dibilang gitu. Jadi sebuah warung makan. Saya nggak bilang restoran karena memang secara size bisnisnya juga masih tergolong kecil. Kami menjual makanan makanan seperti ayam goreng gitu ya, makanan-makanan Sunda. Jadi khasnya adalah makanan Sunda. Yang kita kenapa kita sebutnya warung dadak karena masakan-masakan di tempat kami itu semuanya fresh dimasak ketika ada orderan masuk. Gitu. Nah, ini kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kita itu sudah berdiri dari tahun 2019 sekitaran itu, dan kita sekarang sudah kita punya dua cabang yang kurang lebih yang mulainya dari tahun 2019. Di mana aja Mbak cabangnya? Ada di yang pertama itu kita buka itu di Kalibata City, itu di lingkungan pemukiman ya jatuhnya ya, karena itu apartemen. Kemudian kita habis itu kayak setahun kemudian kita buka di Rasuna Garden. Nah, di sini tuh kayak seperti Pujasera gitu, di dekat perkantoran. Oh, yang di Rasuna udah buka ya, Mbak? Di Rasuna itu emang udah dari Baru apa? 2019. Enggak, Udah dari awal. 2019. Iya, dari awal. Yang awal Rasuna dulu apa Kalibata dulu? Kalibata City. Justru kayak Kalibata City mungkin dari 2018 kali ya. Oh, terus nggak lama buka di Rasuna gitu ya? Iya, kayaknya setahun setahun lah bedanya, terus buka di Rasuna. Gitu. Kira-kira kalau dari Mbak Gita sendiri sebagai yang pengelola, siapa Mbak Gita apa Sukma yang ngelola langsung? Ini kalau sebenarnya kita berdua mungkin kita berdua tidak dikategorikan sebagai mengelola langsung kayaknya ya. Oh Karena gitu. yang in charge di lapangan banget itu adalah ibuku. Oh gitu. Jadi buat aku dan Sukma itu kita jatuhnya lebih ke kayak ke pembukuan, kayak keuangan, terus misalnya kayak apa namanya urusan yang kaitannya misalnya ada administrasi gitu ya. Misalnya kita butuh ada dokumen-dokumen kayak biasanya kalau kalau makin ke sini kita suka kayak misalnya ditanyain Pemkot gitu ya, kayak perpajakan yang kayak gitu. Terus misalnya kita ada registrasi tahunan misalnya sewa, ada perjanjian-perjanjian, nah itu biasanya aku sama Sukma yang handle. Terus kayak misalnya ada perjanjian sama apa namanya kayak online GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan ataupun semua bank-bank ataupun apa namanya payment-payment gateway gitu yang kita pakai itu biasanya berhubungannya sama aku. Tapi kalau kaitannya dengan belanja, stok gitu ya, terus masak yang benar di lapangan itu ibuku gitu. Gitu. Kalau dari Mbak Gi sendiri atau yang Mbak Gi tahu di warung dadak ini keluh kesahnya paling banyak apa sih, Mbak? Kalau susahnya dari apa nih? Dari sisi aku apa dari sisi customer? Dari sisi Aku penjual. dari sisi penjual. Mungkin kalau aku lebih ke tenaga kerja kali ya. Karena kan jadi gini kayak mungkin sekarang sih udah stabil, tapi di awal-awal kita berdiri ini sebenarnya paling challenge-nya adalah karyawan gitu, gimana manage karyawan. Terus kan setiap karyawan tuh kayaknya kalau di UMKM kayak kita gini,
kan rata-rata apa ya, karakter pekerjanya itu beda ya sama orang kantoran yang mungkin cukup loyal. Justru kalau di sini tuh ibarat kata beda 50.000 aja gitu ya, secara gaji mereka itu mungkin bisa pindah gitu. Jadi loyalitasnya tuh susah gitu untuk dijaga, sehingga perputaran apa namanya, kayak kayak turnovernya gitu tuh tinggi gitu di awal-awal. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah 2 tahun terakhir udah cukup stabil ya. Jadi karena kita tahu patternnya, jadinya sekarang udah rata-rata sebenarnya karyawan kita udah yang kerja sama kita lebih dari 1 tahun sih itu. Total. Oh, betul. Nah, terus sama mungkin challenge kedua adalah karena kita tuh kan apa namanya, sangat bergantung sama bahan-bahan apa bahasanya, bahan-bahan pokok yang kayak bahan segar pokok ya, kayak bawang, cabai, ayam. Nah, itu tuh harganya sangat fluktuatif sebenarnya. Apalagi kalau misalnya ada hari-hari tertentu ya, kayak hari raya, tahun baru, itu kan harga cabai bisa tiba-tiba tinggi, harga bawang bisa tiba-tiba tinggi, stok ayam bisa 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 hilang gitu ya, atau kayak karena demandnya tinggi gitu. Nah itu tuh lumayan challenge ketika kita nggak bisa kan ya langsung kayak, oh harga bawang naik kita juga naikin harganya, kan nggak mungkin kita gitu. Harga cabai naik kita naikin cabainya gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi memang ketika harga-harga di pasaran itu naik, langsung berasa kayak kita tuh cuma dapat keuntungannya sangat kecil gitu ya, karena harus mengcover yang biaya belanjanya cukup besar. Terus kalau misalnya lagi kayak itu tadi, kayak lagi ayam lagi naik di hari kayak hari raya atau tahun baru gitu, itu kita kayak itu juga karena susah dapat stok ayamnya gitu gitu sih. Itu juga menurutku itu lumayan challenge. Jadi dan kita nggak pernah tahu kapan itu naik. Ya, betul-betul setuju. Nah, ini kan warung dadak ini kan masaknya fresh gitu ya, Mbak ya. Itu ngelolanya gimana sih? Ininya susah nggak sih ngelolanya? Kalau kita tuh memang beneran gini, mungkin kalau banyak restoran yang sudah bisa besar gitu, mereka untuk bisa dapetin kayak harga yang cukup bagus gitu ya, mereka biasanya beli kayak dalam dalam jumlah yang cukup besar kan, kemudian mereka bisa taruh mungkin ada freezer yang bagus gitu ya, jadi mereka bisa belinya langsung dalam jumlah besar gitu sehingga dapat harga bagus. Tapi buat yang sedangkan kalau warung dadak ini, karena kita tuh juga nggak punya peralatan yang kayak apa ya, freezer yang bagus untuk bisa stok gitu, kayak misalnya ayam gitu ya, beli banyak kita stok gitu. Nah, kita tuh nggak ada gitu sih yang freezernya yang kayak gitu tuh. Nah, makanya buat kita tuh kita harus tiap hari tiap pagi tuh belanja. Jadi kayak sekarang nih malam-malam kayak gini kita udah kayak order buat besok pak besok ke supplier kita di pasar gitu, kayak udah minta aja nanti subuh udah diantar gitu. Jadi kita nggak pernah nyetok gitu, karena memang kitanya sendiri tidak punya perlengkapannya yang mumpuni untuk bisa nyetok dalam jumlah besar. Nah, tapi itu akibatnya adalah kita juga nggak bisa kayak punya dapat harga yang ibaratnya harga partai besar gitu ya, orderan partai besar gitu. Jadi ya kurang apa namanya, jadi ya mungkin itu salah satu hal yang juga kayak buat apa namanya, PR lah ya buatku gitu, mikirin pikirin ya gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya aku invest di yang tadi, beli freezer gitu ya, atau kulkas yang ini, kita juga nggak punya tempat yang juga cukup besar untuk naruh itu gitu sih. Jadi sekarang day to day-nya adalah kayak gitu, hari ini udah order lagi kayak misalnya buat belanja buat besok, hari ini order lagi belanja buat besok. Jadi kita nggak pernah ya itu, kayak kita nggak pernah nyetok aja. Gitu. Terus pernah nggak sih dalam 1 hari kan Kenapa? belanja untuk 1 hari, belanja untuk 1 hari, terus belum malam itu udah habis gitu. Iya, kalau misalnya malam udah habis ya udah. Jadi kita kalau jadi kita memang sehabis, jadi kita kita tutup misalnya jam 7 malam gitu ya. Kalau memang jam 5 sudah habis, biasanya kita juga bisa tutup early. Tapi kalau Oh misalnya gitu. jam 7, tapi kalau misalnya jam 7 itu ya masih ada stok ya, pokoknya kita tetap jam 7 tutup. Tapi nanti sih yang biasanya kalau kayak sayuran gitu kita buang, karena biasanya nggak yang udah nggak terlalu fresh gitu kan ya. Sayuran lalapan-lalapan gitu misalnya nggak bagus kita buang.
biasanya kita bisa pakai besokannya lagi tuh misalnya ayam kan ayam kita ayam ungkep ya biasanya kita tata ayam ungkep pun kita hanya Iya, bisa iya. bisa sampai plus satu doang tapi kita nggak akan jual sampai plus 2 hari gitu enggak gitu Oh, jadi iya. kok cuma Jadi cukup sisa-sisa ya. masakan yang hari ini kita masih bisa tuh simpan di freezernya kita gitu ya yang enggak terlalu besar itu di freezer kita buat dipakai besokan harinya tapi kita itu maksimalnya kita tuh hanya di hanya plus 1 hari gitu biasanya kalau udah alhamdulillah sampai saat ini selalu kejual ya tapi kalau misalnya ada case ke zaman pandemi gitu itu pun kita nggak jual langsung dikasih aja ke kayak ke karyawan kalau mau bawa pulang gitu sih jadi kita aku ibuku gitu ngejaganya adalah kita cuma mau sampai plus 1 hari doang. Gitu-gitu. Untuk menjaga kualitas ya. Kalau Gitu. Kalau di di warung dadak itu proporsi biayanya selain bahan itu yang paling besar apa sih? sewa. Oh, justru justru Sewa. sewa lebih mahal ya dibanding bahan ya. Oh enggak sih, bahan lebih mahal. Cuma setelah bahan itu sewa sih. Tetap yang terutama bahannya, beban bahannya. Bahan. Sorry, mungkin urutannya bahan. Karena bahan hitungannya harian ya. Dan bahan itu tuh bisa kayak ya 60-50% posnya itu ke bahan 50-60%. Terus yang kedua sebenarnya gaji karyawan, ketiga baru sewa sih. Iya, Kalau iya, iya. Lagi ya. Tadi untuk kualitas produk udah. Ada upaya lain nggak untuk menjaga kualitas produk dan kepuasan pelanggan? Selain yang tadi jaga kualitas bahan. Iya, jadi kalau misalnya, jadi memang kalau dari dulu kita memang kan tadi aku sen kita sama makanan itu, bahan makanan itu udah dari awal tuh komitmen gitu ya. Jadi itu yang kita kayaknya selalu jaga. Nah, paling yang kedua itu mungkin seru apa masih jadi PR-nya kami tuh jaga ke servis sih sebenarnya karena itu balik lagi karyawan itu karena kita itu tidak di lapangan setiap hari. Dan lebih ke 100% percayakan kepada karyawan yang di lapangan sehingga kontrolnya itu agak agak apa ya mungkin agak minim ya gitu ya jatuhnya ya kita nggak apa namanya kita nggak bisa benar-benar lihat cash apa per menit per jamnya gitu nah itu yang sebenarnya ngejaga konsistensi bahwa ternyata nggak develop banget karyawan kita tuh setiap harinya bisa melayani dengan baik, terus kayak apa namanya teliti, nah itu tuh yang kita juga masih sering lah kadang dapat kayak mungkin dapat komen di Grab, di Gojek kita harus kayak ini ketinggalan ini ketinggalan dari situ kita tahu oh oke okay. Berarti mereka nggak teliti, terus kadang ada yang sampai review di Google Google gitu Google review sampai kayak karyawannya judes, ya kayak gitu-gitu sih. Oh, Jadi gitu. menurutku itu juga salah satu yang hal yang aku rasa kita tuh buat kami ownernya gitu masih masih lumayan PR. Tapi sisi lain karena ya tadi baik lagi karena kami sendiri nggak full time di sini gitu. Jadi memang kesulitannya di situ sih. Balik lagi ke bahan baku nih, Mbak. Apa sih ininya? Apa punya apa untuk misalkan belanja pagi gitu kan? Itu udah ada takarannya kah? Atau cara ngelolanya gimana sih? Apa masih manual? Dia tulis manual atau udah pakai pakai apa ini? Di warung dadak nih. Kalau kalau belanja sih ke suppliernya kita masih manual ya. Jadi kita beneran tulis aja kita kayak WhatsApp gitu ke orang penjualnya. Oke, kita butuh ini sekilo, ini butuh ini gitu gitu. Masih manual. Yang kita tuh yang udah nggak manual tuh yang payment ya. Jadi aku sama Sukma tuh bisa ngecek di dashboard kita kayak berapa pemasukannya karena karyawan memang harus input kan di mesin POS. Gitu. Oh iya. Kalau untuk misalkan maksud aku takaran tuh
berapa porsi sih setiap belanja itu gitu. Itu udah ketaker apa belum? Ada sih, kita ada kayak apa ya? Apa bahasanya? Udah ada regular ininya lah ya, kalau misalnya tiap hari belanja cabai itu 2 kilo gitu, itu kita udah ada Oh iya, gitu, tapi bawang kebiasaan merah tiap ini hari ya dua Kak, kilo learning curve lah ya, ini iya, learning belanja curve, jadi bener, belanja. jadi kita tahu iya bener, jadi awal-awal mungkin kelebihan kekurangan gitu kan, lama-lama kita tahu oh sebenarnya sehari itu kita butuhnya cuma 2 kilo cabai gitu, jadi karena udah berarti kan sekarang udah berjalan 4 tahunan gitu ya. Jadi udah kita udah sampai yang di titik itu sih sebenarnya. Jadi udah tahu. Kalau yang kebuang, bahan yang kebuang gitu sering nggak, Mbak? Lumayan, terutama kayak sayur, kayak lalapan. Itu mahal. Lalapan mahal nggak sih? Enggak sih, enggak. Oh, yang Kan kalau di... kayak cabai bawang gitu masih bisa dipakai besokannya kan ya. Kalau cabai gitu nggak taruh kulkas gitu kan. Tapi kayak lalapan yang kadang kita udah keluarin itu tuh yang kadang udah layu, terus kayak kadang sayur asem misalnya kita kan beli bikin udah satu panci gede, kayak misalnya mungkin hari itu lagi sepi ya, itu kita kadang kita buang atau kita bagi-bagi yang ke tetangga-tetangga itu paling sering sih. Jadi sayur sih yang biasanya kayak kangkung misalnya gitu, biasa kangkung kan kita udah petikin pagi-pagi tuh biar kalau pas siang tuh udah tinggal apa tinggal dimasak kan, jadi udah dipotongin gitu kan, udah potong-potongin. Itu juga kadang kalau misalnya udah layu ya kita buang. Utama menu utama di warung dadak itu selain ayam ada lagi nggak Mbak ininya? Ikan paru, oh, Berarti ikan asin. ya stok bahan tiap hari itu belanjanya ayam, paru, ikan gitu ya Mbak? Ikan, iya, tahu, tempe, cabe karena buat sambel kan, cabe bawang kayak gitu tuh udah pasti sih. Itu habis habis terus atau kebuang juga Mbak kalau misalkan nggak habis. Oh itu tadi aku bilang kalau yang kayak ayam daging kayak gitu masih kita plus satu gitu loh, Kalau tempe tahu kalau gitu. suka iya itu juga kita masih bisa plus satu. Oh iya. Tapi ya alhamdulillah seringnya habis gitu ya. Tapi kalau Alhamdulillah. misalnya nggak habis ya kita itu tadi aku paling ini plus satu kita sendiri kita bisa masak lagi besok. Belanjanya ke satu pasar aja atau ada yang Sejauh supplier yang sejauh ini ngedrop kita udah gitu? punya, iya kita udah punya langganan, jadi dia udah tinggal kita WA aja terus nanti dia Dia ngedrop datang. tiap subuh. Oh. Oh gitu. Tapi ini apa? Beda beda bahan, beda supplier gitu ya? Apa gimana? Paling kayak sayuran punya sendiri, ayam punya sendiri, yang kayak gitu sih. Oh Ikan iya. punya sendiri. Ada apa? Ada keluhan nggak Mbak terkait distributor atau pemasok supplier Ya, tadi? Pak. Itulah tadi balik lagi kadang kalau misalnya ya gini kita udah lama tapi ya adalah pasti masa dia juga kayak yang diantrin cabenya kurang bagus itu kan ya nggak segar terus nanti ya adalah pasti masa-masa kayak gitu. Terus misalnya ya tadi balik lagi ke hari-hari tertentu nanti stoknya nggak ada, jadi dia mereka bilang kayak kita nggak punya stok gitu, kayak gitu sih Kalau nggak kurang punya lebih. stok itu nyari di tempat lain. Iya, karena kita nyari tempat lain. Tapi sekarang, nah, tapi juga sekarang mulai kayak si penjualnya karena udah tahu nih kayak misalnya ada lebaran gitu ya. Dia biasanya nawarin gitu dari sebulan sebelumnya kayak Bu mau apa namanya ini enggak reserve gitu booking satu kandang. Jadi kan mereka di kayak ada ternaknya gitu ya. Nah Mungkin itu kita sekarang kayak iya booking ke kandang, jadi satu kandang itu punya 50 ayam gitu. oh, di booking Kita sebelum jadi dipotong. ya jadi kita ya di booking gitu buat kayak nge-cover biar kita tetap punya stok pada saat misalnya kayak lebaran yang kayak gitu, jadi kayak ya kita intinya tuh bayar di depan gitu, Oh, iya. dari depan dia kayak secure kita punya kayak pokoknya gue jamin dalam sebulan ini selama bulan Ramadan pasti dapat
ayam gitu katanya. Karena aku udah dari ada sebulan sebelumnya udah kayak komitnya itu bayar di depan untuk misalnya 50 ayam. Tapi 50 ayam itu bukan yang dia kirim langsung aku 50 ayam. Tiap hari tetap dikirimnya seperti yang aku butuh gitu. Misalnya 10 ayam, 10 ekor gitu. Gitu. Kebayangnya ada improvement apa Mbak selain invest apa namanya tadi freezer gitu? Sebenarnya kayak harapannya sih kayak mungkin kalau aku sama Sukma tuh pengennya memang kayak oh kita punya satu supplier besar gitu ya, jadi lebih enak nggak kayak multiple supplier terus Satu aja gitu ya. ya terus kayak ini kurang lebih kayak gitu sih, cuman mungkin beda ya kalau di sisi aku sama dari sisi ibuku. Kalau buat ibuku kan mereka dia masih pengen sorry masih pengennya kayak apa bahasanya ya beneran kayak ada interaksinya tuh kayak oh mau ngecek ke tempatnya terus mau ngeliat barangnya kayak gitu-gitu Oh iya. Terjun langsung lah ya. terjun langsung iya. Nah sedangkan kalau buat aku masuk Maya karena kita tuh jatuhnya nyambi ya ini kita bayangkan simple Oh iya jadi benar. kita lebih pengen kayak yang oh mungkin ada satu kayak semacam ya sama lah kayak misalnya kayak Grab kayak Gojek tuh enak kayaknya satu pokoknya apa namanya pakai sistem gitu kita tinggal login kita order kayak gitu. Iya, itu enak itu. Berarti bagi sama Sukmani nggak bisa mantau bahan baku ya? Cara dashboard paymentnya aja gitu ya? Iya, jadi kita ini payment ya. Jadi kita payment terus nanti tinggal nanti kan ada laporan belanja kan dari karyawan atau dari ibu. Udah kita itunya manual. Jadi buku kasnya kita ya biasa kayak cuma pakai apa namanya Excel sheet gitu. Kayak gitu-gitu aja. Terus kita masukin kita ekspor dari yang POS terus nanti kita masukin yang actual cost-nya. Pernah Gitu. nggak sih di tengah hari bahan apa habis terus ada yang pergi belanja Sering. gitu? Oh sering. Oh iya. Itu yang Pernah belanja nggak sering sih jam pernah lah beberapa kali keadaan kayak gitu. Itu belanja tetap dari ibuku. Jadi oh, nanti ibu ada yang langsung. laporan ke ya laporan ke ibuku misalnya karyawanku. Misalnya karyawanku kan kita ada grup WhatsApp gitu kan. Bilanglah kayak oh ini kita ayamnya udah habis nih, tapi masih jam 3 sore. Ada masih ada stok nggak? Nah, biasanya kalau misalnya di Kalibata masih banyak stoknya, stok Kalibata dikirim ke sana. Oh Tapi iya. kalau misalnya enggak, misalnya masih ada sempat, biasanya sih kita kalau 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 yang kayak ayam, daging gitu-gitu susah ya kalau ngestok buru-buru kan karena itu ada proses masakan. Tapi kalau cuman yang kayak cabe habis, tomat habis, bawang habis itu biasanya aku nyuruh mereka beli aja. Oh, kayak gitu-gitu. Tadi ya yang harapannya apa Iya. namanya supplier tuh lebih simple cuman satu dan gercep gitu kali ya harapannya. Apalagi ya. Itu aja sih. Kayaknya udah banyak. Iya, apa? Ini bahasanya apa ya kalau aku ya. Jadi emang aku yang aku pelajari dari berwira swasta ini memang nggak susah sih kalau kita tuh dua kaki ya. Aku kalau nggak dibantuin ibuku, dibantuin adekku yang benar-benar ini sih susah sih ngejalaninnya kalau sambil kerja. Dan ini agak susah kalau di ekspansi yang lebih besar lagi karena kayak misalnya kita tuh banyak yang terima kayak tiba-tiba ada orang datang kayak eh kita invest yuk kita ngajak kerjasama partnership memperbesar gitu ya jadi kayak dibikin jadi se level restoran gitu ya itu sebenarnya udah ada beberapa yang nawarin kayak gitu tapi susah kalau karena susah di aku sama supanya lebih ke karena kita juga nggak mau kan kok kayak gitu berarti ada pertanggungjawaban ya
apa namanya, terus ada perhitungan yang lebih Ya. apa ya, lebih clear gitu ya, lebih transparan. Nah itu kayaknya kita belum sanggup sih kalau Belum ke sampai situ gitu, situ. jadi karena ya karena yang terjadi saat ini betul-betul sebatas kayak jadi udah kayak autopilot gitu loh jalannya sekarang udah 4 tahun. Jadi kayak oh ya udah kita udah tahu belanja segini, udah pemasukan segini. Paling kalau kita akan nanya ketika kita lihat ada anomali yang tidak yang kurang bagus nih dari kita, ada lihat kok pemasukannya, kayak kita tahu ya average pemasukan kita tuh berapa. Jadi kalau kita tiba-tiba kok dropnya banget gitu sampai 50%, nah itu kan berarti baru kita tanya ada apa ya gitu kan. Entah misalnya hujan besar orang jadi nggak beli gitu ya misalnya. Terus atau ya emang oh ada restoran baru atau tempat makan baru baru buka di sebelah kita lagi rame misalnya kayak gitu-gitu. Nah itu yang baru aku tanyain. Sama sama halnya dengan ketika aku ngerasa kok uang belanjanya tinggi sekali gitu kan. Nah itu juga itu baru kayak aku tanyain kayak misalnya itu kenapa harus baru kan aku lihat oh iya nih harga cabai lagi 2 kali lipat gitu. Nah itu tadi balik lagi tapi kita tidak bisa seenak-enaknya naikin harga karena kan harga cabai juga akan turun lagi biasanya gitu kan misalnya habis lebaran misalnya kayak gitu gitu sih. Oke,